Warga Pematang Baru RT 4 Kecamatan Martapura Timur mengeluhkan parahnya kerusakan jalan di desa mereka. Jalan sepanjang 2 km yang juga menghubungkan Desa Mekar dan Desa Tambak Anyar berupa ruas jalan pengerasan ini sudah berlubang dan menjadi kubangan air. Hujan dalam beberapa hari terakhir juga menimbulkan genangan air di sisi kiri dan kanan jalan, sehingga beberapa titik ruas jalan ambles akibat gerusan air. Nah, kalau awalnya kan malam, terus masih siang hari kan sudah rumbih. Selain di titik ini, di mana lagi ada? Oh, masih ada. Ada rumah. Di muka rumah ini masih ada rumbih. Kira-kira kau lihat lagi kan motor? Kalau motor jauh lah kira-kira. Hah? Kalau misalnya ini rumbih, mau mutar? Jauh, mutar pun Melayu. Berapa kilo itu kalau mau mutar? Sekitar 10 kiloan, so. Mulai sana kemari. Kalau sini paling 2-3 kilo aja lah. Ya 2 kiloan lah keluar nih. Warga berharap adanya perhatian dari pihak terkait untuk melakukan perbaikan jalan desa ini. Sebab jalan ini merupakan alternatif terdekat masyarakat Desa Pematang Baru untuk ke Kota Martapura maupun ke Kecamatan Astambul. Edi Junaidi, Kompas TV Banjarmasin.